Pemirsa, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Kabupaten Karo menggelar kegiatan berbagi tali asih kepada puluhan kaum duafa yang berada di Kota Kapanjahe, Kabupaten Karo dengan bekerja sama dengan PT Baiban Sinergi Internasional yang juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat tentang bisnis robot 4-in-1 Bibit Trade. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Kabupaten Karo merangkul PT Baiban Sinergi Internasional adakan kegiatan berbagi tali asih kepada puluhan anak yatim dan kaum duafa. Selain penyantunan anak yatim dan kaum duafa, PT Baiban Sinergi Internasional juga memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Karo tentang peluang usaha dan melatih pribadi mandiri menuju sukses mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital marketing serta teknologi smart intelligent application. Selain melaksanakan pembagian tali asih dan edukasi robot 4.1 Bibit Trade, juga memberikan door prize kepada para peserta yang hadir dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor. Kegiatan hari ini sepenuhnya memang diprakarsai APSI bekerjasama dengan Bibit Trade mengadakan tali silaturahim. Saya sangat bangga dan bersyukur atas kepedulian daripada pusat BD dalam menanggulangi dan berupaya membantu fakir miskin. Kami di sini ada tokoh masyarakat, ada ketua PPM juga mensupport dan berharap acara ini akan dilakukan berkesinambungan. Kori Sebayang, Bupati Karo yang turut hadir, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semakin banyak warga maupun komunitas lain yang mampu untuk meniru hal ini agar masyarakat yang kurang mampu dapat dibantu bersama-sama. Tentu dalam hal ini kegiatan ini sangat mengandung yang positif. Dalam arti penyampaian tali asih kepada masyarakat kita, terutama kepada anak-anak kita semuanya, dan itu sangat mendorong semangat mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua, di sini menyampaikan tali asih ini adalah APSI, Asosiasi Pedagang Indonesia, Pasar Indonesia, dan ini bagaimana APSI ini memprogramkan diri, bagaimana mereka untuk membuat besar, karena ini diberikan ke semua orang, dan hadir ini semua adalah orang-orang pedagang pasar Indonesia, ya. Dan dalam hal ini terima kasih kepada APSI yang telah membuat hal yang demikian. Selain Bupati Karo, kegiatan ini juga dihadiri oleh Irna Milala, Kadis Kesehatan Karo, Samadin Tarigan, Ketua MUI Karo, Fahmi Tarigan, Ketua PCGP Ansor Karo, Darnalis Caniago sebagai tokoh masyarakat, dan perwakilan dari DPD PKB Puja Kesuma Karo. Selain melaksanakan pembagian tali asih dan edukasi robot 4-in-1 Bibit Trade, juga memberikan door prize kepada para peserta yang hadir dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor.